what is the process. So the first one is macam penting, wali nak kena consent dulu, kena dapat restu okay. wali. Kalau tidak, you may have issues along the way. Walaupun sekarang ada yang kata wali okay, kadang wali tak okay, kadang tak tahu wali kat mana. So that's why the first thing is cari wali dulu. Understand, kadang-kadang the situation where ibu bapa dah bercerai, jadi tak jumpa bapa, tak tahu kat mana. Ataupun bapa dah meninggal, abang pula tak tahu kat mana dan sebagainya. So yes, kena cari dulu. Although there are some instances where dia apply under tak ada wali, tapi bila check, kadang-kadang wali sebenarnya ada. Mungkin ada dekat Singapore, mungkin ada dekat dalam penjara, mungkin ada dekat luar negeri. So they will have kira macam background check lah, wali tu ada ke tidak. So wali is very important. Consent. So along the way, kalau wali okay, relationship dengan wali okay, insyaAllah perjalanan untuk menuju ke pernikahan tu quite easy lah. Okay. Terus dia, wali tu adalah nama pendek. Kalau panjang, wali matu wali. Urus. Wali matu urus tu majlis pernikahan. Itu wali band. Wali band kan. Wali okay. Kira ibu dan bapa kalau mereka mesti hidup kan? Bapa. Oh, bapa. Sorry. Yes. Bapa. Okay, dia ada urutan lah. Kalau awak tengok, kira bapa. Lepas tu datuk sebab bapa. Lepas tu adik-beradik. Ataupun pakcik sebelah bapa. So dia ada lah urutan-urutan dia. So bapa tak ada, the next line siapa? Kalau datuk masih ada, datuk jadi wali. Ataupun tak ada adik-beradik lelaki. Okay, then cari pakcik. Suruh. Kalau misalnya kata abang ada empat beradik, dia seorang perempuan, wali ada tiga. Tu ada tiga beradik, semua lelaki. So boleh salah satu pending seniority, sama ada abang paling sulung ke, ataupun if let's say anak ataupun adik abang dia yang last lah. So third one lebih well versed in religious knowledge. So nak choose wali pun kena choose yang betul-betul, bukan kata alim, tapi kita kenal dia sebagai seorang yang baik and have good relationship with the bride lah.